Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tahu bahwa salat berjamaah itu bagi laki-laki pada asalnya dia wajib, ya. Saya condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki yang tidak punya udzur, yang tidak punya halangan. Halangan dibenarkan dalam syariat apa? Sakit dia, atau dalam keadaan safar dia, atau dalam keadaan ngantuk berat dia, atau dalam keadaan hujan yang menghalangi dia untuk salat berjamaah, ya, atau yang lain yang memang dibenarkan alasan dalam syariat. Itu satu hal. Yang kedua, kita katakan ketika tadi seorang laki-laki yang anaknya lagi sakit, ya, sehingga istrinya pun kewalahan, lalu suami ikut membantu, ya, untuk mengurusi anaknya, ya, karena istri juga udah kecapean, udah kelelahan gitu kan. Apakah ini menjadi salah satu udzur? Iya. Kalau hal seperti ini, dia sudah dianggap sebagai sebuah udzur. Karena tidak ada orang lain lagi kan. Istri sudah kelelahan, sudah gak sanggup. Ya, apakah mau, tidak mau dibantu? Ya dibantu dong. Dengan dia membantu, mungkin dia terlewatkan dengan sholat berjamaahnya. Mungkin dia nanti gak bisa sholat berjamaah. Karena kan mungkin jamaah sudah selesai di masjid gitu. Sementara dia masih sibuk di ngurusi anaknya. Maka tidak mengapa. Tapi bukan berarti sholatnya ditinggalkan. Enggak, ya, tetap sholat di rumah gitu kan. Gak ada masalah. Selama, kan ini juga gak berlangsung lama kan. Mungkin karena dia selama masih sakit, rewel, apa segala, biasalah. Tapi kan nanti kalau beberapa saat kemudian lagi kan, mungkin untuk beberapa hari seperti itu dia, nanti kan diselesai lagi. Ah gitu. Oleh karena itu kita juga menghimbau, ya, kepada para ikhwan dan akhwat lah, ya, agar kiranya juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat juga menjaga kesehatan, ya, kesehatan terutama bayinya, terutama anaknya gitu kan. Ini kan bisa jadi sakit, mungkin kesehatannya mungkin kurang, ya, mungkin juga perawatannya yang kurang, bisa jadi gitu. Jadi maksud saya bahwa agar ibadah kita ini lancar, tidak terjadi kendala, ya, kita berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana kita ini bisa terus beribadah, tidak ada yang kita tinggalkan, ya. Tentu kita berusaha, ya. Bisa saja mungkin ada peristiwa yang mungkin gak bisa kita hindarkan. Seperti tadi umpamanya. Tapi ya, sebelum itu tentunya kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada halangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk masalah anak tadi. Termasuk masalah anak. Oleh karena itu kita katakan bahwa ketika memang seperti yang disampaikan, maka tidak mengapa, ya. Tidak mengapa bagi seorang laki-laki untuk dia tidak sholat berjamaah. Lagian juga ini kan sifatnya tentatif, ya, sementara saja. Jadi tidaklah selama-lamanya gitu kan dia seperti itu. Ya, selama mungkin anaknya masih rewel, istrinya juga mungkin belum sanggup, ya, karena kecapean, kelelahan, maka dalam perkara ini tidak mengapa. Dan ini diberikan rukhsah dalam perkara, dalam agama, bahwa seorang itu diberi keringanan untuk tidak ikut sholat berjamaah karena ada kesibukan atau ada hal yang menghalanginya yang dianggap sudah masuk ke udzur syar'i. Kenapa tadi itu? Karena kalau ditinggalkan istri seperti itu, dalam keadaan kelelahan, ini kan bisa zalim dia. Bisa zalim dia, dan anaknya pun gak terurus kan. Bisa saja membahayakan jiwa orang lain. Gitu. Jadi, sikap yang benar dalam perkara ini sudah benar, ya. Dikatakan tadi bahwa akhirnya saya terganggu, Pak Ustaz, tidak bisa melakukan sholat berjamaah sebagaimana mestinya. Ya, meskipun kita harus jujur di sini bahwa jumhur ulama atau kebanyakan para ulama melihat bahwa sholat jamaah itu adalah sesuatu yang sunnah mu'akkadah, sesuatu sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sebagian lagi mengatakan wajib, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memberikan rukhsah kepada seorang yang buta, ya. Seorang buta untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia mendengarkan nida atau adzan. Subhanallah. Oleh karena itu kita katakan dalam kondisi seperti tadi dan itu sifatnya sementara, silakan, gak ada apa-apa. Tinggalkan sholat berjamaah tapi tetap sholat di rumah, dan itu hanya sementara kan. Nanti setelah selesai itu lagi masalahnya, dia bisa seperti sholat biasa untuk ikut berjamaah dengan kaum muslimin di masjid. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan cukup menggelitik, ya, masalah tentang berbagi. Pertama, berbagi itu adalah perkara yang baik. Berbagi, bersedekah itu adalah perkara yang mahmud. Perkara yang dianjurkan, yang kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berbagi bersedekah. Nah,
Tapi kemudian bersedekah harus niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang, dalam sebuah hadis dikatakan, ada orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian Allah bertanya, di manakah posisimu? Dia mengatakan, ya Allah, aku mudah-mudahan diletakkan di surga. Apa amalanmu? Dia mengatakan, aku adalah qari. Aku adalah seorang qari yang hafal Al-Qur'an, yang paham Al-Qur'an dan yang membaca Al-Qur'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabta, dusta. Kenapa? Karena kamu membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, liyuqalu laka bihi qari. Agar kamu dikatakan sebagai seorang qari. Niatnya apa? Niatnya bukan untuk Allah, tapi apa? Untuk agar dikatakan qari. Yang kedua, ada orang yang mujahid fisabilillah, orang yang berjihad. Kemudian ketika berjumpa dengan Allah, dikatakan bahwasanya kamu itu gimana posisinya? Dia mengatakan, ya Allah, aku berjihad di jalan Allah. Aku pasti akan mendapat ganjaran surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzdzabta, dusta. Bahwasanya kamu berjihad, mengangkat senjata, bertempur di medan jihad adalah liyuqalu laka jari, agar kamu dikatakan adalah orang yang gagah berani. Yang ketiga, orang yang banyak bersedekah. Hati-hati di sini, bagi orang yang bersedekah. Dikatakan, orang yang bersedekah, yang banyak bersedekah, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menanyakan, bagaimana posisimu? Dia mengatakan, di surga karena saya banyak bersedekah. Kata Allah, kadzdzabta, dusta. Kenapa? Karena ketika kamu memberikan sesuatu, sedekah, adalah agar kamu dikatakan jawad. Kamu dermawan. Ikhwan, akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersedekah itu bukan karena ingin lihat senyumnya tetangga, bukan. Bukan ingin disanjung, dipuji, bukan. Atau kita ingin bertemu dengan fulanah, bukan. Tapi ketika kita bersedekah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala niat. Jadi bagi kita sedekah ketika waktu itu pas kita buka, ternyata pintu yang buka pintu adalah anak gadisnya dan dia tersenyum. Apakah kemudian kita terus ingin mendapatkan senyumannya? Enggak. Karena apa? Karena penglihatan yang pertama laka. Maka kata Rasulullah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, atau bukan hak kita, atau itu tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah, maka kadang-kadang kita melihat aurat orang terbuka di sana-sini. Dalam kondisi kita, lingkungan kita sekarang ini. Ketika melihat pandangan pertama itu punya kita. Tapi kemudian kita pelototi, kita lihat lagi yang kedua itu bukan punya kita. Itu menjadi dosa bagi kita. Jadi bagi kita yang mendapatkan senyuman pertama, jangan kemudian kita mencari senyuman yang kedua dan ketiga. Dan niatkan bahwasanya sedekah itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, jika dikatakan tadi waktu dahulu 20 tahun yang lalu, artinya ketika dia masih kecil dan belum baligh, tentu ini tidak ada dosa baginya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rufi'al qalam an salasa, bahwa pena diangkat dari 3 golongan, artinya tidak memiliki dosa mereka. Di antaranya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anil suabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia bermimpi, artinya sampai dia sudah baligh. Ya, berarti kalau seandainya ada seorang anak kecil yang dia itu mencuri, ya punya temannya, maka tidak memiliki dosa. Tapi jelas sekali, ya orang tuanya harus ganti rugi atau mengembalikan harta yang telah dicuri oleh orang tuanya. Adapun dosa, maka tidak memiliki dosa. Meskipun demikian, ya sebagaimana tadi dari pertanyaan, bahwa si penanya berusaha dan berkeinginan untuk mengembalikan atau minta izin lah paling tidak, ya dari teman yang telah dia ambil ya hartanya tersebut. Jadi bagaimana caranya? Pertama memang sebaiknya kita usahakan bertemu dengan dia, mencari dia. Kalau memang ada, ketemu, sampaikan masalahnya dan minta izin atau kita kembalikan harta yang pernah dicuri dari dia.
Atau paling tidak mungkin ya dengan niat tersebut insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Dan kalau bisa ya kita menginfakkan sebagian daripada harta kita, berapa umpama nilai daripada yang pernah kita curi. Dan kita niatkan itu sebagai sedekah yang pahalanya sampai kepada teman kita tersebut. Ini di antara bentuk usaha kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita karena telah mengambil hak yang bukan milik kita. Nah kemudian kaum muslimin dalam simat rahimani wa rahmakumullah, perlu juga ya kita camkan dalam diri kita. Jangan terlalu mudah mengambil harta orang lain. Ini sangat berbahaya. Mengambil hak milik orang lain itu sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang ada kezaliman terhadap saudaranya, maka minta dihalalkan pada hari ini. Sebelum datang yang tak berguna lagi namanya dirham, dirha, dinar ataupun harta benda enggak berguna semuanya. Yang ada adalah ya orang yang punya pahala, pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi. Atau dosa yang dizalimi tersebut dipindahkan kepada dia. Ini yang kita takut dan kita khawatirkan. Oleh sebab itu, ya, kalau pernah kita menzalimi orang lain ataupun hartanya pernah kita ambil, maka minta maaf. Ataupun minta dihalalkan. Dan kalau lebih baik adalah kita pulangkan harta tersebut. Jangan sampai ini menjadi beban kita kelak pada hari kiamat. Karena telah mencuri harta orang lain, menipu dia, ataupun merampas yang bukan milik hak kita. Ini semua kelakan Allah hisab dan diminta untuk pertanggungjawabannya. Maka di sini seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menzalimi orang lain, termasuk untuk tidak mengambil yang bukan milik haknya. Adalah kita merasa cukup apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ya dengan meskipun dia sedikit, tapi itulah harta yang berkah insya Allah daripada kita mencuri ataupun mengambil yang bukan milik hak kita, sehingga menjadi dosa yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan beban bagi kita kelak pada hari kiamat. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Kalau kumpul-kumpul untuk pengajian, ya, untuk tadarusan, ya, untuk mudhakarah ilmi, ini bagus sekali kumpul-kumpul. Ya. Ini sesuatu yang sangat kita dianjurkan. Tapi kalau kumpul-kumpul tetangga dalam rangka untuk menggibah, ya, untuk mengunjing orang, untuk menceritakan aib orang, ini enggak benar. Ini dosa besar. Bukan dosa kecil gitu. Udahlah kita gak punya pahala di hari itu. Kita menumpuk dosa jadinya gitu. Dan ini sangat berbahaya. Karena dosa ghibah ini gak mudah tobatnya gitu. Gak mudah tobatnya. Kenapa? Karena dosa mengghibah kita harus meminta maaf. Sebagian ulama mengatakan minta maaf. Meskipun sebagian yang lain mengatakan cukup mendoakan. Mendoakan orang yang kita ghibahi dan memuji. Memuji-muji dirinya di tempat-tempat yang kita ghibahi. Kan itu perkara yang berat juga gitu kan. Nah, kita akan saya sampaikan ghibah itu apa? Kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Atadruna mal ghibah? Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, al-ghibah tu dhikruka akhuka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang sesuatu tentang saudaramu. Engkau menyebutkan tentang sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Qalu, ya, ada yang berkata, ya Rasulullah, apa ra'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika yang aku katakan itu benar ada pada diri saudaraku? Fa in qulta, fa in kana fihi ma taqul, faqad yakni ibtaghta. Kalau seandainya yang kau katakan itu benar adanya, ya, itu memang kau menggibahnya. Yang benar, yang fakta yang disampaikan. Wa ilam yakun fihi faqad bahalta. Kalau enggak ada, maka engkau berdusta. Contoh, umpamanya saudara kita itu warna kulitnya agak hitam, gelap. Ya. Itu sebenarnya itu kulitnya hitam. Iya, hitam legam ya. Ah, gitu-gitu kan. Betul, memang dia hitam, memang orangnya. Inilah yang disebut dengan ghibah. Itu ghibah. Kalau seandainya enggak hitam kulitnya, tapi kita bilang dia korengan, dia hitam. Padahal enggak hitam gitu kan. Itu kedustaan. Jadi dua-duanya enggak benar. Kalau kita sampaikan, itulah kata Nabi SAW. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebut. Jadi kalau dia suka untuk disebut, ya gak ada masalah. Berarti kan pujian. Contoh, wah, si Polan itu ya rajin sholat, rajin ngaji, si Polan itu menutup auratnya sempurna ya. Kan gak, orang juga gak marah kalau disebut kayak gitu kan. Tapi kalau dia memang sesuatu yang ada, contoh matanya umpamanya agak juling, atau kakinya agak pincang, itu yang kita ceritakan, itu yang kita istilah sekarang membuli, ini adalah ghibah. Kalau memang gak ada, lalu kita buat-buat, itu namanya bahatah. Bahatah itu adalah engkau melakukan perbuatan kedustaan. Ini perkaranya bukan perkara yang mudah. Dan masyarakat kadang-kadang kan, sebagian masyarakat ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah, ini kalau udah membicarakan aib orang, ghibah, menggibah orang,
Wow, itu enak kali rasanya. Berlalu setengah jam, satu jam pun gak terasa gitu kan. Apalagi kita ceritakan tentang pribadinya. Oh, dia punya utang, anaknya bermasalah gini. Wah, ini kan aibnya gitu kan. Mungkin aibnya ini kan gak terkait dengan fisiknya, betul. Tapi kan aib yang terkait dengan pribadinya. Aib terkait dengan masalah personalnya. Yang gak suka dia untuk diumbar. Gak suka dia untuk disebut. Kalau kita sebutlah, utangmu banyak kan. Utangmu kesini banyak kan. Suka gak dia? Gak suka. Oleh karena itu kita katakan, hati-hati kita dengan ghibah, jangan ikut-ikut dengan tetangga, walaupun kita dibilang yang sombong, gak masalah. Gak masalah, karena kita takut dosa yang akan lebih besar yang akan menimpa kita. Wallahu ta'ala. Bolehkah seorang muslim memberikan sedekah kepada non-muslim? Maka di sini kalimat sedekah pertama harus memahami makna kalimat sedekah, sedekah. Kalimat sedekah ini kata para ulama tutlaku ala syai'aini. Bahwasanya dia maksudnya ada dua. Pertama adalah sedekah yang dimaksud artinya adalah sedekah wajib atau yang disebut dengan zakat. Atau zakah yang kita keluarkan setiap tahunnya. Sedekah yang kedua adalah artinya adalah makna sunnah, adalah sedekah sunnah atau infak, atau kemudian kita memberikan kepada orang lain. Nah, zakat, sedekah yang dimaknai zakat, maka dikatakan ijma' para ulama, sedekah, baik sedekah zakat fitrah, atau sedekah zakat harta, maka dikatakan ijma' para ulama, dikatakan tidak boleh tusraf ila ghairi muslim. Maka tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Zakat fitrah, kita ngumpulkan pada bulan Ramadan, kita berikan kepada non-muslim yang fakir boleh. Maka kata para ulama tidak boleh. Zakat harta yang kita keluarkan untuk mensucikan harta kita, yang hukumnya adalah wajib, kita berikan kepada non-muslim bolehkah? Maka ijma' para ulama tidak boleh. Kemudian zakat, sedekah yang dimaksud adalah sunnah, maka para ulama mengatakan mubah. Perkara ini boleh diberikan kepada non-muslim. Perkara ini diberikan kepada non-muslim. Akan tetapi, berdasarkan hadis Rasulullah dikatakan, al-malus soleh, dia dirojulus soleh. Harta yang baik, yang soleh, dikatakan apabila diberikan atau dimiliki kepada orang-orang yang soleh. Jadi, siogianya dikatakan, apabila kita memiliki harta, bersedekah manakah yang lebih afdol, memberikan ini kepada non-muslim ataukah kepada muslim, maka kata Rasulullah, adalah yang terbaik adalah memberikan kepada orang-orang yang soleh. Di antara muslim dengan non-muslim, maka yang soleh adalah orang-orang muslim. Akan tetapi secara hukum bolehkah? Maka secara hukum asal, boleh memberikan harta kepada non-muslim. Apakah mereka kerabat kita atau tetangga kita ataukah siapa saja, maka secara ittifaq bolehnya memberikan sedekah kepada non-muslim. Allah Ta'ala muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, zina ataupun ya pergaulan bebas itu diantara yang dilarang dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqrabu zina, dan janganlah dekati perbuatan zina. Maka segala macam yang bisa menjatuhkan orang kepada perbuatan zina, maka itu harus dijauhi. Jangan didekati, ditinggalkan. Nah, maka oleh sebab itu, ya karena zina itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana perihal yang banyak terjadi mungkin di pergaulan bebas di antara masyarakat kita? Yang dia tinggal, umpamanya orang memiliki rumah kos, yang di situ tinggal mahasiswa atau mahasiswi, kemudian ya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik dalam agama kita. Apa yang harus dilakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Dia harus tegah itu. Kalau dia lihat ada laki-laki masuk ke dalam kosan tersebut yang enggak tahu itu siapa, dilarang. Kita buat peraturan, ya. Jangan dibiarkan orang begitu bebas untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama kita dalam kos tersebut. Kalau nggak mampu, maka dengan nasihat, dengan lisan. Tak mampu, maka dengan hati dia ingkari.
Nah, maka di sini kewajiban pihak pemilik atau pengelola kos tersebut ialah menjaga jangan sampai tempat tersebut menjadi sarang ataupun tempat bermaksiat, tempat mesum yang dibuat oleh orang begitu. Kalau tidak, nah dosa dia adalah ketika dia membiarkan. Ketika dia membiarkan. Dia tahu ini rumah kos, tujuan dia awalnya hanya untuk membantu mahasiswa atau mahasiswi atau orang lain yang tinggal di sini supaya dekat dengan tempat dia kuliah ataupun kerja. Ini tujuan utamanya. Kenapa dia buat tempat kos-kosan. Kecuali memang tujuannya tidak baik, maka dia berdosa dari awal. Tapi kalau di awal niatnya hanya untuk sekedar memberikan tempat tinggal, sewa, ya, maka tidak ada masalah. Nah, kemudian ketika ada kemungkaran yang masuk ke dalam rumah kos tersebut, dan dia mengetahuinya, tidak ada tindakan dari dia, pencegahan dari dia, ataupun nasihat, disinilah dosa dia. Ketika membiarkan maksiat. Membiarkan maksiat. Tapi kewajiban dia adalah menasihati orang-orang tersebut. Dan melarang ataupun bahkan membuat peraturan di kos tersebut tidak boleh laki-laki masuk ke dalam kos itu. Itu hak milik kita. Kita punya hak untuk melarang mereka. Siapa yang tidak mau, ya sudah silakan pergi. Dan insya Allah jangan khawatir. Rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin 10 orang yang pergi, gak setuju mereka. Pasti akan datang orang-orang lain yang mau mengikuti peraturan kita. Dan kita berharap ya jangan sampai azab Allah turun kepada kita karena kita membiarkan maksiat. Membiarkan perbuatan-perbuatan yang haram tersebut berkembang, kemudian terus-menerus dilakukan di rumah kos kita. Ini yang harus dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam.